Dalam video kali ini, kita nak review perlawanan Malaysia kalah 2-0 dengan pasukan Oman dekat tempat sendiri. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam video kali ini, kita nak review Malaysia kalah 2-0 dengan pasukan Oman dekat tempat sendiri. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate. Info-info lanjut kita akan terangkan selepas ni. So, Malaysia kalah 2-0 dekat tempat sendiri, yang aku rasa mengecewakan lagi lah daripada kita kalah dekat away. Sebab apa? Sebab fan-fan bola sepak Malaysia dah lah ramai dah frust dengan keadaan padang. Lah ni dengan keadaan politik dekat stadium pun amat-amat teruk. Lepas tu kita disajikan pula dengan cara permainan macam ni, yang aku rasa memang tak boleh diterima lah. Kita tahu Kim Pangga memang selalu terkenal dengan taktikal long ball dia tu, tapi dalam game ni memang clueless selamat. Nak main long ball tapi kita main high pressing, dan bila kita dapat bola kita main long ball dalam keadaan play-play attacker tak ready lagi nak lari di atas. So aku rasa macam clueless juga taktik ni. So kita tengok line up dulu lah. Line up dalam game ni, Kim Panggon dia gunakan line up yang agak berlainan sikit, yang mana dia gunakan formation 4-4-2, ataupun dia lebih tepat macam 4-2-4, sebab Faisal Halim dengan Arif Aman dia pun selalu naik atas. Dan dalam game ni lah, aku tak tahu lah, aku rasa macam ni mungkin first time kot. Mungkin sebelum ni dia masih guna tapi aku tak puasan. Iaitu Kim Panggon dia gunakan Roman Morales dan juga Dalot sekali sebagai striker. So dalam game ni memang kita dapat nampak lah Malaysia cuba nak main attack. Dan masa mula-mula permainan, kita ada 2 big chance. Satu daripada Arif Aman yang shoot tak masuk, satu lagi Roman Morales sepatutnya dia boleh score gol crossing tu. Tapi sayang Malaysia tak boleh benam chance dalam awal-awal game yang memang aku sangat-sangat frust. Sebab aku rasa mungkin kalau kita boleh benam chance waktu awal-awal tu, kita akan build confidence dan kita mungkin akan jatuhkan confidence pasukan Oman dan kita boleh menang dalam game ni. Dan awal-awal game memang kita dapat nampak Malaysia boleh control game. Tapi bila start je Oman settle down, Malaysia memang tak boleh nak buat apa. Dan Malaysia daripada tak silap aku minit ke 15 macam tu, sampai minit ke 45 main long ball bodoh je. Memang dapat bola long ball, dapat bola long ball, dapat bola long ball, sampai aku pun sakit hati mat. Kita tak ada tactical lane ke? Kalau kata tak cukup orang nak main kat tengah, hang penuh kalau orang kat tengah, apa masalah hang? Aku tak ada masalah tau dengan pemilihan pemain sebab aku percaya dekat semua pemain. Tapi disebabkan taktikal lah macam ni membuatkan pasukan Malaysia, memang permainan Malaysia malam tadi aku rasa fully kesalahan kena letak dekat Kim Panggon. Memang play-play ada juga yang teruk, tapi yang masalah dia puncak awal-awal tu adalah taktikal. Sebab apa? Sebab bila dah taktikal dah teruk, macam mana play nak main? Oman dah lah play besar-besar, awak kita nak main long ball. Kalau kita nak main long ball right behind tak apa, ni kita nak main long ball sambil kita nak cuba main hold up play. Dia ada beza tak kalau hang buat long ball untuk play-play lari dekat atas untuk right behind. Tapi dalam game ni Malaysia cuba main long ball dalam keadaan play-play Malaysia akan one on one dengan play Oman. So memang kalah lah mat. Play hang boleh one on one dengan play Oman pun mungkin Roman Morales je. Darulok pun hauk dalam game ni, Arif Aman, Faisal Halim pun hauk dalam game ni. Cuma satu yang aku nak puji dalam game ni adalah pressing pasukan Malaysia. Pressing pasukan Malaysia lagi-lagi separuh masa pertama memang bagus gila. Hak tu benar aku nak puji, bila taktikal pressing kita bagus, play-play Oman agak susah nak buat game waktu separuh masa pertama. Tapi masalah dia bila kita dapat bola. Bila kita dapat bola, counter pressing Oman pun sangat-sangat bagus. Dan play-play pasukan Malaysia, mereka tak ada choice, mereka antara nak main long ball ataupun mereka hilang bola. So tu agak menyakitkan hati jugalah bila han cuba nak rampas bola dengan susah. Bila han dapat bola, han cuba buang macam tu je. Han bayarlah pressing susah ni kan. Pressing punya lama nak dapat bola, sekali dapat bola long ball. Siapa tak sakit hati? Lepas tu satu lagi kecederaan Azhar Azmi lah, yang aku rasa macam aku tak tahu lah, aku tak dapat lagi apa berita dia injek ke apa. Tapi aku harapkan bukan ACL lah, harapkan injek-injek biasa je lah. Sebab nampak injek dia jatuh tu boleh jadi memang ACL lah. Tapi harap-harapkan bukan ACL. Kita doakan terbaik untuk Azhar Azmi. Dalam game ni benda yang paling menyakitkan hati aku adalah first touch. Kita nak main long ball, bila nak main long ball first touch kena cantik. Tapi first touch dah tak cantik, tak payahlah main long ball. Tapi itulah first touch ni orang kata basic football. Maksudnya han nak main long ball kan, nak main short pass kan, short pass lagi lah perlukan basic football. Ni passing tahan pun tak kena, memang menyakitkan hati lemak dalam game ni. Sorry lah kalau nampak percakapan aku ni macam coach Malaysia, hampa nak cakap apa cakap lah. Aku nak luahkan kekecewaan aku dekat video ni. So kita masuk ke separuh masa kedua. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh jersey Abel Kelate. Butik jersey nombor 1 dekat Malaysia, hampa boleh dapatkan jersey daripada jersey Abel Kelate. Jersey Abel Kelate ada banyak platform lah untuk sediakan jersey dekat hampa. Depa ada TikTok, depa ada Instagram, depa ada Shopee, depa ada FB page, depa ada Telegram dan juga WhatsApp. TikTok dan juga Instagram, depa ni selalu kadang-kadang buat giveaway, dan hampa mesti kena follow lah sebab depa selalu juga buat live dan jual dengan harga tak masuk akal. Shopee pun kena follow juga. Sebab apa? Sebab Shopee pun depa selalu
selalu buat flash sale dan jual dengan harga-harga yang murah. Kadang-kadang boleh dapat jersey dengan harga RM25 tau. Tapi kualiti macam butik. Hampa cuba follow Shopee depa. Aku tinggalkan link dekat bawah. Depa ada Telegram juga untuk hampa check stok-stok terbaru dekat kedai depa. Depa ada juga FB page dan depa ada WhatsApp. WhatsApp ni untuk apa? WhatsApp ni kalau hampa ada apa-apa pertanyaan, hampa jangan tanya aku. Jangan DM IG aku ke apa tanya kan. Jersey ambil Kelantan ni okey ke? Hampa tanya WhatsApp dia terus senang. Dia bukan setakat ada jersey luar negara, jersey Malaysia pun ada, jersey rugby pun ada. Macam-macam jersey yang jersey Abel Kelantan ni sediakan dekat kedai dia. So hampa kena dapatkan disebabkan harga dia murah, berpatutan dan juga kualiti dan memang kualiti butik. So link semua aku tinggalkan dekat description kat bawah. Hampa boleh tekan link tu, okey? Masuk balik dalam video. So separuh masa kedua, kita boleh tengok Kim Pangun cuba menggunakan pendekatan yang berbeza berbanding untuk separuh masa pertama. Separuh masa pertama memang kita main long ball je, tapi separuh masa kedua Kim Pangun buat perubahan menggantikan Syamir Kutiaba dengan Hendrik. Sebab dalam game ni, walaupun Syamir Kutiaba dia antara pemain yang aku suka kalau dia main disebabkan dia suka buat ajar kotak, tapi dalam game ni first touch dia memang teruk. Dia punya basic football pun sangat-sangat teruk. Dalam game ni dia bagus dekat pressing je. Sebab Syamir jugalah antara punca pasukan Malaysia kena penalti. Yang penalti tu patut dipertanyakan lah. Kalau tengok balik, memang tak ada kontak langsung dekat Syihan. Kawan tu yang diving. Aku tak faham siapa referee bagi penalti dalam game tu. Ref pun satu juga. Dah lah Malaysia main teruk, referee pun teruk juga dalam game ni. So tu lah aku rasa Syamir dia keluarkan sebab dia banyak hilang bola waktu first half, banyak buat mistake dan banyak juga membuatkan pasukan Malaysia kena hukum. Dan dalam game ni aku nak sentuh satu topik lah, iaitu pentingkan diri sendiri. Bukan ada memang seorang lah, play-play lain juga banyak pentingkan diri. Bila dapat bola, mereka ada tempat untuk passing, mereka tak mau passing. Antara play-play yang aku dapat nampak selfish dalam game ni adalah Arif Aiman. Waktu separuh masa pertama dia memang selfish gila, tapi separuh masa kedua memang improve lah. Aku boleh puji permainan Dr. Seka Half sebab sekarang aku dapat nampak dia boleh involve dengan permainan rakan-rakan pasukan. Dia mula passing apa semua, walaupun tak dapat converting chance, tapi okey lah kan. Yang kedua adalah Syamir Kuti lah. Syamir Kuti aku rasa dia memang selfie waktu first half. Ada satu chance tu patutnya ada passing kat Faisal Halim. Ramai kata offside, tapi dalam kedudukan Syamir Kuti macam tu, macam mana dia tahu Faisal offside? Waktu tu aku rasa macam Syamir tu 50-50 juga offside. Sebab tentu Faisal dah boleh jaga timing dah tentu, tapi dia tak passing, dia pergi shoot. Hal tu memang aku tak faham gila pasal dia tak passing. So disebabkan gaya permainan selfish daripada pasukan Malaysia lah, membuatkan kita memang tak boleh lawan dengan pasukan Oman. Walaupun sebelah lawan sebelah hang boleh nampak macam Oman ni main dengan sebelah orang pemain, tapi Malaysia just main macam daripada 5 orang pemain je. Sebab nampak memang kita ni tak bekerjasama sebagai satu team. Point seterusnya adalah passion. Hoi, passion ni memang sakit hati lah mat. Captain kita lah mat. Aku macam, aku faham sebab dia captain, John Coase. John Coase dalam game ni, dalam game ni yang membuatkan aku paling kecewa bukan disebabkan kita kalah. Kita kalah ni tak ada masalah sebab biasa ni selalu kalah juga. Kalau hang kalah dalam keadaan hang main bersungguh-sungguh, hang main passion ataupun permainan hang bagus, tak lah, tak kalah main tak bagus pun tapi hang nampak bersungguh-sungguh, tu dah boleh mengubah hati fan-fan bola sepak Malaysia tau. Yang tengok daripada rumah pun dah sakit hati, apatah lagi yang pergi stadium. Ni masalahnya hang tak ada passion. Hang buat mistake lepas tu hang buat muka amat. Hang buat muka dan aku perasan lah, John Coase lah, daripada minit pertama permainan lagi tau, dia nampak macam tak ada mood nak main. Kalau dia tak ada mood nak main, awak still main kena Kim Pangun. Mungkin lah John Coase, kita tak tahu dia ada masalah internal ke apa membuatkan dia ni rasa macam dia susah nak main, dia susah nak perform. Sebab anda dapat nampak lah daripada body language dia, daripada gaya permainan dia, dia nampak macam tak ada mood langsung nak main dalam game ni. Cara nak tengok dia ni ada mood ke tak, lepas dia dapat bola, dia akan passing terus. Ataupun bila dapat bola dia tolak sikit baru dia passing. Kalau dia ada mood dengan baik untuk main, dia akan dapat bola, dia akan gerak cari orang dulu, dia akan passing. Kalau dia tak ada mood dapat bola dia tak gerak, passing terus. Menunjukkan dia ni tak mau main pun dalam game ni. Performance John Coase dalam game ni memanglah dia banyak juga membantu barisan pertahanan. Tapi daripada segi attitude dan daripada segi passion dia memang menyakitkan hati aku lah mat. Tapi satu benda aku nak minta kat hangpa, hangpa tolonglah jangan bangkitkan isu pemain luar pemain dalam. Bila depa dah start main dengan pasukan Malaysia, depa adalah orang Malaysia. Cuma aku just frust je dengan passion daripada John Coase. Aku bukan kata John Coase ni pemain luar. Sebab aku tak suka fan-fan bola sepak Malaysia yang bila play-play warisan ataupun play-play naturalisasi kita yang tak perform, kita terus kutuk dia kata dia bukan orang Malaysia. Aku harapkan fan-fan bola sepak Malaysia tak ada lah buat macam tu. Sebab mereka start je main dengan Malaysia, mereka adalah orang Malaysia. Depa adalah sebahagian daripada kita. Dan attacking kita pun tak bagus. Dan satu lagi, tactical worst. Tactical memang worst dalam game ni. Sekarang kita cuba main short pass tau, tapi kita still tak boleh masuk dalam final third. Boleh kata memang ada improvement untuk second half. Sebab separuh masa pertama kita nak masuk final third pun susah, tapi second half kita boleh masuk ke final third. Tapi kita tak boleh nak buat chance creation, yang mana second half kita banyak crossing yang memang sangat-sangat menyakitkan hati. Goalkeeper depa dah lah tinggi, awak apa crossing ke dalam? Crossing lah keluar sikit.
Tapi itulah benda senang cakap kan, susah nak buat. Mungkinlah pressure yang diberikan oleh pasukan Oman sangat-sangat bagus buatkan player pasukan Malaysia tak boleh cope dengan pressing tu. Tapi kredit memang patut kena bagi dekat pasukan Oman, memang main dengan cukup bagus dalam game ni. Dan gol kedua memang menyakitkan hati lah Mat. Bukan salah keeper, memang salah defend. Aku tak maulah salahkan dia aku sangat, tapi hang tengoklah gol kedua tu, hang tengoklah. Sepatutnya dia yang marking play tu. Patutnya Malaysia tak kenalah 2-0 dalam game ni. Sebab time tu Malaysia cuba cari gol penyamaan, tapi bila kena 2-0 memang kill the game. Situasi dia sama je macam last game yang kita kalah 2-0. Tapi dalam game ni aku macam nak pertanyakan jugalah keputusan referee. Dalam ada satu situasi yang Kobe Ong jatuh dan kotak penalti, hang boleh tengok tau defend Oman tu, dia memang tolak pakai tangan. Dia bukan body to body. Memang soft juga, tapi tu memang ada contact. Sepatutnya dia bagi penalti. Kalau penalti tak ada dekat Shihan hang boleh bagi, yang ni situasi ni awak tak bagi pula. Memanglah Malaysia main teruk dalam game ni, tapi keputusan referee pun membuatkan Malaysia lagi down dalam game ni. So tu amat dengan padang, dengan referee, dengan main macam ni, memang aku sakit hati lemak. Sebenarnya tak ada mood nak buat video pun, tapi kita buat je lah video kan. So itulah video kali ni. Apa, video ni disponsor oleh Jersey Abel Kelate. Satu lagi sub, Akia tu masuk ujung-ujung. Pawi tu memang beda buat hiasan je pun. Aku tak faham lah kan Kipagon ni kan. Aku bukanlah benci Kipagon sangat, tapi memang minta maki betul lah dalam game ni. Tapi itulah, aku still bersama dengan pasukan Malaysia. Kalah menang kita bersama. Kita kutuk bukan tanda kita benci, kita kutuk tanda kita sayang. Kita harapkan Malaysia improve masa akan datang nanti, okay? Next game nanti Jun nanti, walaupun peluang kita semakin tipis, tapi kita just percaya aja. Kita usaha, dapat tak dapat tu belakang kira. So itulah video kali ni. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.